Sumatera Selatan sempat menjadi salah satu daerah tujuan kaum transmigran. Salah satunya berada di Kecamatan Makarti, sebuah kawasan di atas lahan delta bentukan Sungai Musi. Kecamatan seluas 70.000 km persegi ini merupakan daerah penghasil kelapa dan kopra. Komarudin, seorang transmigran asal Banten, telah menetap di Makarti Jaya sejak tahun 1975. Sudah 3 tahun belakangan, Komarudin beralih profesi dari bersawah menjadi penyedia jasa angkut ketek. Nah, aku nggak bisa bertani lagi. Soalnya nggak kepegang, mana ngetek, mana bertani, jadi ngurus kebun baik. Jarang-jarang aku sawah, kebanyakan ngetek. Karena aku butuh penghasilan sehari-hari, kalau istilah dari kelapa itu kan uang bulanan, bukan uang harian. Transmigran lainnya, Darwis, datang dari tanah Sulawesi. Setelah 10 tahun mengadu nasib bersawah di Makarti, Darwis akhirnya banting setir jadi pedagang kelapa dan kopra. Bagi Darwis, kemajemukan masyarakat di Makarti Jaya membuatnya betah untuk mengais rejeki. Respon pribumi di sini ya begitu baik. Menerima istilahnya boleh dikata di sini kan, boleh dikata masyarakatnya tuh gado-gado, tapi dalam lingkungan sini ya alhamdulillah begitu. Sama dengan keluarga lah, saling menghargai, saling menghormati. Sebagian besar penghuni Makarti Jaya memperoleh barang kebutuhan sehari-hari lewat pedagang yang rutin berkunjung ke tempat ini. Makarti Jaya hanya bisa dijangkau melalui jalan air. Dari Palembang bisa ditempuh selama 30 menit dengan menaiki ketek. Dari Makarti Jaya, Sumatera Selatan, Otto Ferdinand melaporkan untuk Kompas TV.